Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alat Iromi yang membahas tentang alat-alat di sekitar kita. Depan kita ada produk dari APR Japan Technology dengan kodenya AP73, yaitu High Pressure Washer Heavy Duty Extreme. Ini yang model kayak begini ya teman-teman. Tertulis Daytona 145 bar untuk wattnya 450 watt sampai 550 watt. Untuk berat semua kisaran sekitar 7 kiloan, jadi teman-teman bisa memperkirakan harga ongkirnya. Seperti ini, langsung kita bongkar. Ya teman-teman, yang didapat yaitu langsung dari mesinnya seperti ini, warnanya hitam dan abu-abu, tertulis dari APR. Dan di sini nanti ada roda untuk penyimpanan selang out. Lalu di sini sudah ada buku garansi, mantap. Terus ada buku petunjuk, kirkan dulu. Dan ini adalah fill-in dari ember. Yang ini out, ini yang model tusuk ya, hanya panjang 5 meter. Ini adalah handle untuk roda ini. Lalu ini untuk sambungan selang in atau outnya. Dan ini juga ada filter. Oke. Ini untuk pengikatnya. Lalu untuk sticknya seperti ini. Sticknya modelnya bisa pendek dan ada penyambungnya juga ini. Dan tempat sabunnya ini sekitar 250 ml ya. Apabila disandingkan dengan merek Laconi Laguna 70, merek APR lebih kecil. Tapi modelnya hampir sama ya. Untuk belakangnya, bahannya itu masih halus, finishingnya punya Laconi ya. Karena harga Laconi juga lebih mahal daripada merek APR. Untuk desibelnya sekitar 88 desibel. Itu di jarak 1 meter dari saya untuk APR. Ya teman-teman, sudah kita rakit. Ya, langsung ke out. Out langsung ke sini ya. Nanti kita pakai air di ember saja. Langsung kita nyalakan ya. Tunggu sampai mesin ini mati sendiri. Berarti mesin ini siap digunakan. Ya, setelah posisinya mati, baru kita siap gunakan ya. Pertama kita akan mengetes untuk mencuci lumut-lumut aja. Untuk posisi air, ini harus di lebih tinggi daripada posisi in ya. Ini ya. Untuk sticknya di maksimal 150 bar sampai atau 15 MPa. Maksimal di 60 derajat Celcius untuk maksimal panasnya. Jadi untuk sistemnya dari sticknya ini adalah jepit dengan cara menekan ini ke dalam. Dan ini sudah ada untuk pekunciannya di bawah ini. Ah, ini adalah triplek, sudah saya cat. Coba kita akan tes. Ya, untuk cuci ya. Mantap ya teman-teman, tadi sini banyak lumutnya. Ini ada dua, jadi ini ada kecepatan satu ya. Dan ini kecepatan dua, jadi untuk off ada di tengah-tengah untuk yang garis satu ini. Umurnya ada di 554 dan untuk yang strip 2 lebih pelan. Umurnya di 380
1. 700. Dan untuk garis kedua ini yang untuk wattnya running tadi 380, kita tes saat dipakai ya. Oops. Iya, sampai klik ya. Seperti ini. Namun kita akan memberikan pengaturan yang untuk melebar. Seperti ini. Kita tes dulu. Jadi teman-teman, untuk posisi sabunya itu harus turun begini baru bisa mengeluarkan busanya maksimal. Namun kalau posisinya menjadikan datar begini kurang maksimal ya, seperti ini. Kita turunkan. Baru keluar. Kalau begini lagi tidak keluar. Yang keluar cuman air. Nah, ini masih bagus ini. Untuk penggunaan sabunnya masih termasuk irit. Untuk keliling tadi, untuk satu mobil ini untuk sekitar 250 ml masih sisa ini ya. AP73 ini sudah sangat mantap. Ada dua kecepatan di depan ini, saya mengingatkan dari produk Vici. Vici itu yang warna hitam itu juga sama, dia juga mempunyai dua kecepatan. Dan untuk penggunaan sabunnya tidak bisa mengeluarkan salju dengan maksimal apabila posisi datar, kita harus menurunkan posisi sabunnya ada di bawah begini ya teman-teman. Untuk wattnya aman untuk 900 watt, apabila rumah-rumah teman-teman cuma 900 watt, ini mesin ini aman karena tidak sampai 900 watt, karena maksimal yang di saklar paling strip yang pertama yang kecepatan paling kencang itu hanya di 715 watt. Dan hasilnya untuk membersihkan lumut dan pencucian mobil hasilnya mantap. Jadi harga di 800 ribuan ini sangat sesuai teman-teman. Satu, sesuai di kantong, dan sesuai dengan listrik di rumah. Bantu like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.